kata hurje atau panggilan untuk babi di Tanah Batak. Alkisah teman, zaman dahulu kala, disebutlah sebuah desa entah berantah di Toba sana. Hiduplah sebuah keluarga petani yang sangat miskin. Ya, sebut saja namanya si Jolto bermarga XX dengan istrinya yang sangat cantik di zamannya. Namanya adalah Madesu. Suami istri tersebut memiliki seorang anak laki-laki namanya si Mokus. Hidup mereka bercocok tanam atau bertani seadanya. Tanah mereka pun tidak luas. Ya, hanya beberapa rantai saja. Saat panceklik tiba, hasil panen tidak dapat lagi diandalkan untuk menopang hidup mereka selama setahun ke depan. Merasa putus asa, Jolto berbicara dengan istrinya, Madesu. Mae, anak kita sudah besar. Aku tak ingin melihat dia hidup susah nantinya. Kita harus memiliki cukup uang agar anak kita bisa sekolah ke luar nagari untuk masa depannya. Nagari teman, sebutan wilayah kecamatan di zaman Belanda. Madesu berdiam dan menangis sambil menyahut. Pak E, kita kan gak punya harta. Dari mana pula kita dapatkan untuk biaya sekolahnya di luar nagari? Si Jolto berusaha menenangkan istrinya. Dia mencari cara mengatasi masalah tersebut dengan solusi dan berkata, begini saja, Mae. Kita mintalah sepasang babi dari bapak mertua di Bali. Lalu kita akan pelihara. Setelah beranak pinak, akan kita jual ke pokang. Uangnya kita tabung untuk biaya si Mokus nantinya. Aku yakin bapak mertua akan mengerti. Akhirnya Jolto mengirim surat kepada mertuanya di Bali. Mertuanya termasuk orang berpengaruh di Bali, masih berdarah biru. Singkat cerita teman, sang mertua pun menyanggupi. Mereka mulai berternak sepasang babi tersebut hingga beranak pinak. Bulan demi bulan terlewati, jumlah babi berlipat ganda. Saking banyaknya nih teman ya, babi-babi tersebut dibiarkan berkeliaran untuk mencari makanannya sendiri, yaitu ubi-ubian atau sayuran yang tumbuh secara liar di harangan atau hutan atau di jurang-jurang dekat sungai. Mokus yang ditugaskan untuk menjaganya sebagai gembala babi, setiap sore si Mokus harus sudah mengumpulkan babi ke kandangnya di belakang rumah. Tak jarang teman, si Mokus kewalahan untuk mengumpulkannya. Ya, karena babi memang susah diatur. Dasar babi kalian! Umpatnya jika kesal. Setiap sore teman, dia selalu teriak sekuat-kuatnya di dalam hutan atau jurang. Teriaknya teman, babi-babi memang ada yang mendekat. Tetapi ketika si Mokus berhenti berteriak, babi-babi itu pun berhenti mendekati asal suara itu. Teriaknya lagi. Babi-babi itu pun mendekati. Tetapi jika suara teriakan itu berhenti, babi itu pun berhenti. Ya, begitulah seterusnya. Kemudian si Mokus mencari akal bagaimana supaya babi-babi itu menuruti kata-katanya. Dan dia tidak capek berteriak. Lama-lama teman, teriakannya pun dipersingkat. Begitulah seterusnya, sehingga untuk efisiensi tenaga dan suara, dan lambat laun menjadi hurang jenek, hurang jenek, hurje, hurje, hurje. Nah teman, begitulah awal ceritanya. Mengapa sampai sekarang orang-orang di kampung kalau memanggil babinya yang berkeliaran berteriak hurje, hurje, hurje. Pendek cerita, jadilah hurje yang disingkat dari kata hurang jenek atau kurang dekat. Lebih
Lebih lanjut teman, banyak binatang bisa terlatih dengan kata perintah sederhana yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Dengan demikian, secara sistematis perintah tersebut tersimpan permanen di dalam otaknya atau sugesti. Nah teman, cerita di atas hanyalah cerita fiktif belaka ya. Tidak perlu dipercaya, anggap saja hanya hiburan semata.